Sampai supin di pangkalan juga belum dapat satu pendumpang nih. Atau kita garis tangan nih sudah cocok jadi tukang ojek. Lebih cocok jadi ina pulaki. Oh iya ina. Ina nih sudah lama kita sudah ketemu dia nih. Dia ada apa ya sako? Atau jangan sampai dia ada sakit. Aduh semoga dia apa ya sako. Jangan sampai dia sakit, karena kalau dia sakit, Pete yang repot nanti. Halo, Paman. Ina, mau beli apa? Mau beli obat dong, Paman. Obat nyamuk, Ina? Bukan, obat sakit kepala, ada kok. Ay, di Bemkiosun ada obat-obat. Ina, kalau mau na beli di apotek atau Ina? Oh iya, betul juga. Atau kalau mau langsung pergi puskesmas. Iya begitu sah. Oke paman, makasih. Iya ini. Ina. Iya kak. Kelihatan kelah ini, sakit no? Iya nih kak, ada sakit kepala. Ina pergi puskesmas. Itu sih yang jadi masalah kak, mau pima soal kendaraan. Dia mau bantu, mau pima soal kendaraan. Oh nih, Nasu, Ina tunggu di kos, kau bisa cari bantuan. Nasu mau repotkan kok kak. Soal, ini tunggu di kos. Oke, makasih kak. Iya. Aduh, sakit eh. Lu sayang Ina, soal nih. Lu mau modus apa lagi kau pinjam motor? Orang pasti ada kesana kali. Kenapa? Kenapa? Lu datang sini dulu. Lu sayang dia kesana deh. Haris, lu bisa tanya begitu. Beta bukan sayang, tapi beta cinta mati Ina. Cinta mati? Iya. Lu terlambat sedikit, Ina su mati. Lu maksud apa nih? Lu bilang Ina mati? Lepas kami jelaskan. Dia ada sakit. Dia mau puskesmas, tapi sana ada orang yang antar. Ah, iya kok. Dia ada sakit. Dia di mana? Dia ada sepon kelapa. Ya, orang sakit biasa dia pun kos, toh. Oh, dia di pun kos? Beta akan antar dia sampai dalam ruang bersalin. Ruang perawatan. Jangan lama lu pi bantu dia, suka lu. Lu bantu dia otomatis dia akan suka lu karena lu laki-laki yang sejati dan bertanggung jawab. Tapi gitu kok Naris. Su pasti dia terima beta kok. Tapi sebelum otomatis itu, otomatis artinya su pasti. Karena perempuan suka laki-laki yang baik sebagai sosok pelindung. Wow, otomatis ya. Makasih Naris ya. Naris, kalau beta ingin nikah, lu jadi bapak saksi ya. Sampai ada buka usaha dia kerja biar dekorasi sah. Lu jadi bapak saksi titik. Hah? Dekorasi bosan, beta cari cuan juga. Taris, ini beta yang nikah, jadi lu jadi bapak saksi sah. Ini sama beta mau dekorasi bosan. Lu mau jadi bapak saksi atau beta antar ini nanti puskesmas? Oh ini beta bapak saksi, jangan sudah, nanti disemati itu. Monitor kita segala. Ina, halo Ina. Ina. Halo, Ama. Ina, bilang ada sakit kok, Ina? Iya, nih, Ama. Aduh, ini sakit parah ini, Ma. Sakit dari kapan, Ina? Sudah dari malam, Ama. Nah, ini harus pi berobat dulu. Bawa pi puskesmas ku berobat. Ina ada kis, toh? Nah, itu yang jadi masalah. Jadi masalah? Masalah apa? Bem kis hilang, mesti untuk simpan di mana? Hilang? Iya. Kok bisa hilang? Ah Ina, ini lihat bapak ya dulu. Bisa cari di semua tempat, son ada Ama. Coba di dalam lemari. Son ada. Di bawah bantal dong. Son ada juga. Ah masa son ada? Coba beta yang masuk ke cari. Sama jangan tak sampah tuh bep kamar ah. Oh iya kan nanti tuh kita ke kamar sama-sama. Maksudnya nanti kita cari sama-sama tuh Ina. Ih kalau dia bilang son ada tuh ya berarti son ada. Hai tapi ini sakit Mima. Hai Ina tunggu sini ya kita cari solusi. Oke Amma. Hai ini sakit Mima. Tunggu sini ya. Oke Amma. Om Ben, bantu beta dong Om Ben. Bisa kok, bantu beta dulu. Bosan. Lu
dia tahu kalau beta duduk di sini ini dengan muka begini, artinya uang sonde ada dan beta belum masak juga. Ini bukan masalah uang, Om Ben. Kamu tolong apa? Om Ben tahu beta pemetua yang ini tuh kok. Ini, oh, tahu semua. Nah, dia ada sakit, Om Ben. Tapi puskesmas terus lu harus lapor beta untuk apa pemetua yang dia? Bukan, Om Ben dengar, kok beta cerita dulu. Nah, selama ini dia berobat kan pakai kis. Nah, dia kis hilang, contoh dia simpan di mana kok. Nah, ini kalau kis hilang berarti beta yang nyonyor ini mah. Kalau bisa takut hanya karena masalah kis hilang. Tapi sudah, mau berobat, jangan takut. Jangan takut ke mana, Om Ben? Kok kis hilang nih, mau berobat ke mana? Sekarang ini BPJS Kesehatan suka kasih potong kemudahan. Jadi kalau kis hilang, tetap bisa berobat hanya dengan bawa KTP sah. Ada lagi. Iya. Kok tipu lu berapa apa untung? Yang betul, Om Ben. Hei, sudah kau bawa itu orang puan, harus sakit. Kasih, Om Ben. Ina. Iya, makar mana? Suara solusi, kok? Suara solusi, Ina. Memang kalau jodoh ini, kotong akan selalu dipermudah. Maksudnya ke mana, toh? Maksudnya sekarang ini kotong sudah dipermudah oleh BPJS Kesehatan. Jadi kalau kis hilang tuh, jangan panik. Kotong bawa ke desa, pikas tunjuk, tetap kotong dapat layanan kesehatan. Begitu, ya? Ina ada KTP kosan? Ada. Di mana kau betul? Ada di sini. Oh, kosan taruh di dalam kau betul. Ya itu. Ini kosan boleh lama-lama. Weh, ini parah nih, Ina. Siap suku, kotong jalan. Ini obatnya, aturan minumnya nanti di pagi, siang, dan malam 3 kali sehari. Baik, makasih Bu. Terima kasih Bu. Subhan kotong, ternyata kalau kis hilang itu pakai KTP juga bisa ya? Iya, sekarang BPJS sudah mempermudahkan supaya pasien pakai saja KTP. Begitu ya. Nah, Ibu kemana kalau kis hilang, KTP juga hilang? Oh, kalau begitu nanti coba download mobile JKN, terus daftar pakai NIK yang ada di kartu keluarga. Lebih mempermudah ya. Terima kasih Ibu ya. Iya. Suhu bantu kotong. Nanti mungkin beberapa bulan lagi kotong akan kembali ke sini. Wah, datang untuk apa? Nah, mau cek metode pengkehamilan. Hah? Metode apa? Ada saudara dong dari kampung dong untuk informasi toh kalau kis ini bisa pakai KTP sa. Terima kasih Ibu ya. Iya. Permisi. Iya. Ama, terima kasih sudah antar beta di puskesmas hari ini. Ya, terima kasih. Aman sa, Ina. Itu su beta petugas toh. Untung kalau kis hilang bisa pakai KTP ya. Ya, untung Mbak, sekarang BPJS Kesehatan tuh sudah ada kebijakan kalau kis hilang bisa pakai KTP. Itu su ama. Nah, Ina yang tadi itu betul kok. Apa ya? Tadi kan Naris bilang kalau beta antar Ina di puskesmas, otomatis Ina mau pacaran dengan beta. Ai, tipu tuh kakak. Ih, bisa sangka nih kalau ama pun berpikirnya begitu. Sekarang itu. Sabar Ina, beta jelaskan. Ina, buka dulu Ina. Ina. Woi, dengar kosong deh. Bapak ada rekam beta di kios. Bangun. Aku menunggumu. Datang sudah. Berondong tua.